untuk Najwa. Kedudukan apa ya untuk Najwa? Kedudukan apa ya dijam oleh pacar perempuan kau tahu? Ya, rupa-rupanya servis 8 sudah di babak pertama ini langsung pada lambung tinggi. Namun sayang di bendung begitu kokohnya para pemain. Angkat melambung tinggi dipukul kembali. Oh, masih bisa diselamatkan para pemain dipukul kembali. Oh, rupa-rupanya melenceng. Strike pukulan begitu mencocor para pemain dari Al Jabar. Tidak bisa dikembalikan para pemain Al Najwa. Ia kembali servis lakon sudah lambung datang dalam pendek-pendek kasar. Rupa-rupanya trek gerak-gerak tipu musyah tulang begitu akurat yang akhirnya poin kembali untuk Al Jabar. Untuk Al Najwa, maaf. Najwa, iya. Timang-timang si kulit bundar servis lakon sudah. Berikan saja pendek lambung, sotek saja. Begitu derasnya gerak-gerak tipu muslihat. Ya, dan untuk sistem pernandingan yaitu sistem cross. Lagi-lagi pindah poin rupa-rupanya saudara udah langsung diterima para pemain di Al Jabar Center. Rupa-rupanya kurang begitu akurat. Namun sayang dipendung oleh para pemain. Jangan kembali muntah angkat lagi pemain-pemain dari berkas depan. Belakang tinggi dipukul lagi. Oh, rupa-rupanya tidak bisa dikembalikan. Begitu kokohnya benteng pertahanan para pemain Najwa. Angkat lagi kurang begitu akurat sejam diterima para pemain Al Jabar, tapi bisa diselamatkan. Pendek lagi langsung dipukul. Rupa-rupanya begitu akurat strike pukulan para pemain Najwa yang akhirnya poin kembali kedudukan 7-1. Angkat lagi bola belakang masuk. Poin lagi 8-1. Lagi-lagi koi angkat lagi berikan sejak ke depan. Bola pemain dari Al Jabar pukul kembali. Namun masih bisa dijangkau oleh para pemain walaupun tentu kena raja. Pukul kembali. Angkat terima kembali para Al Jabar yang pukul 10. Sontek lagi langsungkan terlalu gerak-gerak tipun bisa dapat dijangkau di pacar peran. Pukul kembali. Begitu nancapnya bagaikan halilintar membelah bumi di siang hari. Ya, mudah poin untuk Al Jabar yang berpunggung sama 6 timang-timang si kulit bunda. Rupa-rupanya akan melakukan servis. Ia geser ke belakang, set belakang sudah lambung datang. Terima kembali saudara koi. Angkat lagi dipukul. Rupa-rupanya mencari celah yang kosong namun tidak sampai untuk mengarahkan daki pemudian kurang begitu akar. Poin 3-8. Lagi-lagi akan terus pukul. Masih bisa dihalau dengan tangannya begitu sempurna. Angkat lagi, masih bisa. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya tidak poin kembali. Yang berpunggung 5 angkat lagi. Saya bercakap sudah pukul kembali. Begitu menghantam, mencocor para pemain Al Jabar. Begitu akhirnya yang berpunggung 8 geser ke belakang di kubu sudut selatan akan melakukan servis. Jam 9 sudah terima saudara koi. Umpan lagi dan pukul. Pukulan 1-2-1 terek. Angkatan pukul dari belakang. Begitu akuratnya. Oh, masih bisa dihalau lagi. Rupa-rupanya angkat pelabung tinggi terima dari pula Al Jabar yang pengumpan atasnya. Dipukul kembali, dipukul. Rupa-rupanya melenceng, melebar, keluar ruang menyentuh kena ranjau. Pindah poin kembali untuk Najwa. Yang tua namun rupa-rupanya geser ke belakang. Timang-timang si kulit punal setinggi langsing akan melakukan jam sedilakan sudah. Rupa-rupanya menyentuh kena rajo yang akhirnya pindah kembali untuk Al Jabar. 5-10. 5 menjarang 10 mempertahankan. Ya, rupa-rupanya angka sudah seratus langkah sudah. Sudah terima kembali begitu tenang dihalau setangan kidal. Sontek kembali terima dengan sempurna. Pukul. Rupa-rupanya satu strike. Begitu kencangnya strike para pemain Jabar begitu akurat tiring peserta pertandingan. Para pemain Najwa angkat lagi untuk pukulan. Rupa-rupanya yang berpukul menang para pemain Najwa begitu akurat tidak bisa dikembalikan para pemain Jabar yang akhirnya poin lagi 11-6.
Timang-timang saudara Dodi melakukan serangan langsung dalam mendatang terima kembali begitu sempurna angkatan depan. Hei, dipukul rupa-rupanya mencocor. Bisa menjebol benteng pertahanan para pemain Najwa yang akhirnya Al-Jabar tetap menguasai bola yang berhubung tiga. Kemudian saya langsung dalam mengatakan terima kembali. Dengan sesuatu pendek saya langsung saja. Pukulan 1-2 strike begitu akurat mencocor benteng pertahanan para pemain Najwa. Namun di situ bisa membalikan bolanya akhirnya poin lagi untuk Najwa. Loh, rupa-rupanya satu strike. Satu cocoran lebar keluar bangga poin kembali untuk Najwa 13-7. Rupa-rupanya save dilakukan servis dapat para pemain Najwa kurang begitu akurat yang paling diberikan satu imbalan angka untuk para pemain Jabar kedudukan 8-13 angkat lagi melakukan dipukul begitu menghantam bumi bergencar seperti goncangan antara bumi dan langit. Ia rupa-rupa geser ke belakang. Tiba-tiba kalau yang pukul 9 berikan secara peluang tinggi ke belakang. Langsung dipukul. Rupa-rupanya satu serik cocoran. Kurang pergi aturan menurut. Itu kena Raja yang kena poin kembali. Untuk ke Najwa. Lagi-lagi poin. 15. 8. Gerak tapi musuhnya begitu akurat satu strike. Tidak bisa dihalau. Mati langkah para pemain apa yang terjadi. Masih tetap dikuasai para pemain dari Al-Jabra berdua geser ke belakang timang-timang langsung dipukul sampai saya rupa-rupanya berjadi bola melebar keluar dari lapangan hanya poin kembali untuk Al-Jabar 10-15. Terima saudara Dori, langsungkan saja bola strike off. Rupa-rupanya apa yang terjadi bisa selamatkan. Langsungkan saja mereka belakang jatuh di posisi kubu yang kosong. Rupa-rupanya para pemain Najwa mati langkah jalannya poin kembali untuk Al-Jabar 11-15 3-4 ketinggalan timang-timang sibuk diperoleh langsung sepukul. Rupa-rupanya mati langkah para pemain Al-Jabar yang akhirnya poin kembali untuk Najwa 16-11. Saudara koi melakukan servis datangnya pendek berikan saja pada mesin pukul kembali. Apa yang terjadi? Bola rupa-rupanya begitu akurat. Namun sayang seribu saya bola melebar keluar apa mengakhir saudara kai masih tak berpas sebelah lalu mudah terkena terima lalu 14 pemain dari Al-Jabar sotek saja gerak tipu saya dapat dibaca para pemain Al-Jabar langsungkan saja rupa-rupanya angkat lagi pendek langsung rupa-rupanya sesuai begitu meluncurnya bola jatuh bagaikan anak panah diluncurkan dari jamparing angkat lagi umpankan lagi melambung tinggi dipukul lagi pun ada walaupun dipenuh di benteng begitu pokoknya namun sayang sekali tidak bisa kebobolan para pemain Al-Jabar yang akhirnya poin untuk Najwa 19-11. Pendung lagi apa yang terjadi. Anda harus fokus lihat bibir lapangan angkat lagi pendek melambung tinggi langsung dipukul namun tidak bisa dijangkau pengembalian satu blocking para pemain Najwa begitu akurat begitu kokoh benteng pertahanan yang hanya poin lagi untuk Najwa. Kedudukan apa yang terjadi? Satu cocoran para pemain Al-Jabar tidak bisa dihalau oleh para pemain Najwa yang akhirnya poin lagi untuk Al-Jabar. Geser ke belakang timang-timang si kedudukan siap berpukul enam. Langsungkan saja seru langsung sudah dipukul salah dede. Terima kembali angkat lagi ke belakang satu back. Mentangnya bola melambung tinggi yang akhirnya poin lagi untuk Al-Jabar 13-21. 13 menjalan 21 mempertahankan angkat lagi berikan saya melakukan Najwa pukul namun sayang seribu sayang satu blockingan strike melakukan pelanggaran para pemain Al-Jabar yang akhirnya pindah poin kembali untuk Najwa 22-13. Terima yang berpusul ke depan perek langsung langkah angkat lagi ke belakang sotek saja dipukul namun saudara koi kurang begitu akurat. Kejutan kejut menerima satu spektakuler para pemain dari Al-Jabar yang akhirnya pindah poin yang bertumbuh di lapangan dan pemain dari Al-Jabar melakukan servis sudah lambung datangnya terima kembali yang saudara koi berikan saya ke depan pendek langsung dipukul satu strike 1-2 langsung dipukul tangan kita diterima dengan baik sempurna angkat lagi dipukul kembali strike tangan yang akhirnya poin untuk Najwa 23-14. Lagi-lagi poin rupa-rupanya pemain Najwa yang akhirnya melakukan cercap sudi namun selama mudah tangan pasti diterima dengan baik begitu dihalau sontek saja berarti pengusaha begitu akurat yang akhirnya pindah kembali untuk Al-Jabar
Si Langsing yang berpunggu sambil melakukan servis rupa-rupanya angkat langsung servis lokal sudah. Terima saudara koi, angkat lagi pedang. Satu sek cor-coran. Kedodoran para pemain bola jatuh di lapangan yang kosong. Yang akhirnya pada kedudukan snack point dibuka. Lampu kuning sudah berkedip-kedip. Iya, angkat lagi saudara di lokal jatuh terima kembali. Pelambung tinggi pendek lagi. Pukul 1-2. Rupa-rupanya penyakit last run. Begitu beratnya. Yang akhirnya pindah poin kembali untuk Al Jabar 16-24. Lagi-lagi poin, angkat lagi sontek saja dan pukul. Masih bisa dikalau yang berbunyi selamatkan dengan baik. Angkat lagi, langsung kan dipukul lagi. Rupa-rupanya cor-coran para pemain Al Jabar menghabiskan riwayat jatuh bola di lapangan sendiri yang akhirnya kedudukan skor dimenangkan.